Hai pemirsa, apa kabar semuanya? Welcome back in my channel. Dan hari ini kita lagi kumpul sama komunitas henna. Yuk kita cari tahu sejarah dan perkembangan henna yang ada di Indonesia. Kata henna berasal dari bahasa Latin, yaitu Lausenia ineris, yang diucapkan oleh orang Arab sebagai henna. Karya seni ini telah berusia hampir 5.000 tahun. Beberapa sejarah mengatakan bahwa bangsa Magulah yang membawa seni henna ke India. Tanaman henna hanya dapat tumbuh di negara beriklim panas seperti Pakistan, India, Mesir, Afghanistan, Iran, Palestina, Afrika, Suriah, Yaman, Maroko, dan Kenya. Pada awalnya, penggunaan henna untuk mempercantik kulit tubuh dikenal di beberapa negara seperti Afrika, India, dan Timur Tengah. Selain untuk kecantikan, di beberapa negara henna menjadi elemen penting pada suatu acara, seperti pernikahan, hiasan henna dilukis pada tangan dan kaki mempelai wanita, sedemikian rupa dengan aneka motif dengan makna tertentu. Selain untuk kecantikan, henna juga bertujuan untuk menangkal kejahatan dan membawa nasib baik bagi pemakainya. Henna dipakai beberapa hari sebelum hari pernikahan atau kelahiran. Bahkan di Indonesia, henna dikenal dengan berbagai nama, yaitu ine atau pacar. Di beberapa tradisi dan adat budaya daerah Indonesia, pemakaian henna atau ine adalah bagian dari ritual sebelum prosesi pernikahan. Dan di beberapa daerah di Indonesia, menggunakan nama yang berbeda-beda. Misalkan, Peta Kapanca di Nusa Tenggara Barat, Malam Bogaca di Aceh, Malam Baine di Minang, Pasang Pacar di Lampung, Mapaci di Bugis, Berpacar di Palembang, Berinai di Riau. Nah, itulah pemirsa sekilas sejarah mengenai henna. Yuk kita lihat gimana kegiatan komunitasnya. Let's go! Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bergabung dengan komunitas henna yang ada di kota Bekasi. Dan kebetulan banget loh, hari ini mereka sedang bikin acara workshop. Kita langsung gabung aja yuk. Oke, hai pemirsa, welcome back in my channel. Dan kali ini saya gabung bareng sama komunitas henna. Dan di samping saya ada Kak Ika. Oke, Kak Ika, saya mau tahu nih, coba kamera. Ini terangin apa aja sih tentang henna ini, apa aja ini termasuk HP ya? Bukan ya, HP yang kita ambil. Oke, ini ada apa aja? Ini untuk tutup palsu, tutup palsu, glitter, apa? Glitter. Oke, pemirsa coba lihat nih, ini ada glitter ya. Glitter ternyata bisa juga dipakai buat henna, buat hiasannya ya Kak Ika ya. Terus apalagi Kak Ika? Ada kutek henna. Kutek henna bentuknya begini ya. Dan ini aman ya, karena kalau untuk teman-teman yang muslim, beragama Islam, para muslimin, ini bisa pakai ini ya. Tahan berapa lama kalau pakai henna ini? Satu minggu ya. Oke, pemirsa, ini bisa tahan sampai 1 minggu dan aman. Oke, ini apa nih? Ini henna. Oh, ini hennanya. Aku pikir coklat tadi. Mau saya makan. Ternyata ini bukan. Ini henna. Terus ini apa? Ini lem. Lem kuku. Oh, ternyata kuku juga ada lemnya ya. Bukan cuma kertas-kertas aja. Pakai kuku, ada lem. Terus ini kuku-kuku palsu ya. Dan kalau komunitas mau daftar, bisa di sebelah mana? Instagramnya coba Kak sorot di sini. Kakak sorot di bannernya. Oke, ya pemirsa, ini juga ada komunitas henna di sini. Mereka menerima jasa lukis henna untuk pernikahan, lamaran, wisuda, dan bisa juga kursus private ya. Oke, sorot kita saya. Kita lagi nomornya Arianti. Oke. Oke, ya. Yuk. Jadi teman-teman jangan ragu lagi. Kebetulan di dalam juga lagi ada kumpul dengan komunitasnya. Mereka ada workshop tentang henna. Oke, stay tune in Resel Channel dan welcome back again. Bye.
ternyata menarik banget ya kegiatannya. Dan kita lihat nih, ada peserta yang paling muda, namanya Alaira. Cantik, namanya siapa? Laira. Laira umurnya berapa tahun? 6 tahun, tapi Alaira sudah ikut kursus ini nih. Apa ya tentang ini? Tentang ini tadi kursus apa, Dek? Henna. Mana tadi gambarnya udah ada? Henna-nya, oh coba lihat mamanya, bunda-bunda lihat ya. Tuh, teman-teman nih karyanya Alaira. Ternyata baru sangat berbakat ya. Keren banget nih. Ini berapa jam proses pembuatannya? Cuma 30 menit. 30 menit? Cakep banget. Coba. Yang pertama. Sesuai ini kan. Ini tahan berapa lama ya? Satu minggu. Satu minggu. Ini bagus sekali yang ini. Wow, keren banget. Oke okay guys, ini ada dari komunitas Henna. Siapa namanya, Dek? Anim sama Aminuddin sama Dede. Dede, ini yang dari Bogor siapa, yang mana? Oh, jauh-jauh dari Bogor ya, hebat banget. Kenapa sih pengen belajar tentang Henna? Ya tertarik aja gitu. Karena bisa jadi side job juga ya. Terus kalian memang side job sekarang bisa. Oh. Terima baju pengantin. Terima baju terima hias pengantin. Boleh tadi lihat hasil Oke, terima kasih ya. Sukses selalu. Bye.